Selamat datang di channel KH Audio. Ya, hari ini kita siapin satu paket full JBL dari tipenya Aeon 715 ada 2. Aeon 718 18 inci ada 2. Ini semuanya aktif buat pemakaian di luar lapangan atau dalam ruangan. Ini sudah mumpuni kegiatan buat live band, live musik, DJ, kemudian presentasi, semua kegiatan ini sudah sangat mumpuni dan pemakaian lebih kayak wedding, direntalkan ke ya pengerjaan rental juga bisa. Guys. Ini yang saya mau promosiin ini, yang sering. Kalau Aeon 715 dan Aeon 718 sudah sering saya promosi. Jadi kualitas suara dari JBL teman-teman tahu sendiri, namanya JBL ya, top quality. Ini saya mau promosi sedikit yang adalah ini, ada drat atau stand tunggal yang drat ya. Ini merek Hercules. Ini ada dratnya. Bisa turunin pakai drat. Jadi enggak capek-capek lagi. Ini kita naikin seperti ini. Ya, turunin juga seperti ini. Lalu dikunci. Oke, kalau yang sebelah sini ini drat mati ya. Jadi semua bisa dikontrol pakai pin. Jadi harus naikin kayak gini, harus naik lagi, harus diampin lagi. Kayak gitu. Kalau yang ini harganya Rp880.000, kalau ini Rp250.000 per satu-satu. Satu unit ya, satu unit juga. Ini juga harus pakai drat, dia kalau nggak pakai drat, nggak bisa kayak stand tunggal yang tanpa drat. Ini harus ada dratnya semua ya. Sekarang kita tes untuk hasil suara dari Aeon 715 dan Aeon 718. Ini mixer yang kita pakai adalah mixer dari asli dengan tipe Pro FX 6, 6 channel ya. Mari kita tes.
Siap. Teman-teman bisa dengerin suaranya mantul sekali dari bass. Kalau double begini, saya paling suka bassnya dem dan soft, deep. Ya, dari karakter JBL ini mantul sekali. Ini paketnya mau dikirim ke Toraja. Ya, RTTT, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek. Thank you, Pak siapa nih ya? Pak Iran Toko ya. Terima kasih sudah belanja, dan pastinya teman-teman untuk butuh sound system seperti ini, silakan kontak kami di bawah. Untuk toko Jakarta, kami juga ada di Harko Glodok. Teman-teman silakan mampir, sekedar mau tes bunyi sound system seperti ini juga, silakan. Alamat akan saya cantumkan di bawah sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhirnya saya Ko Hendra. Thanks for watching.